Nah ini untuk anakannya tadi. Betina apa ya? Nah ini kupingnya api. Ditutupi mas, kademen mas. Kademen. Ini betina semua, jawa randul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat ternak, selamat sore sahabat kandang rukun mulia. Pada kesempatan hari ini saya akan mereview satu persatu. Ada beberapa yang sudah datang, beligo dan juga ada jawa randul juga ada ya. Dan itu baru aja, belum ada setengah jam tadi kami saya melahirkan dua ekor betina ya mas, betina ya, betina semua. Oke, yang pertama ini jawa randul. Ini hamil ya, hamil seperti itu ya. Perkiraan ya bentar lagi ini mau melahirkan juga. Harganya 2.150. Oke, 2.150. Untuk yang ini udah laku. Terus ini ada jawa randul silangan dengan PE. Jawa randul silangan PE karena telinganya ini PE ya. Tuh, bagus juga telinganya. Telinganya cukup bagus nih. Nah, ini insya Allah juga bagus untuk jantan nantinya ya. Ini usia 7 bulan, tinggi badan sudah 77 cm. Tuh. Tinggi badannya sudah 77 cm. Untuk harganya ya kisaran 3 jutaan ya. 3 juta. Nanti teman-teman bisa WA di nomor saya 085-339-039-93. Untuk yang ini bapak dan anak jantan, jantan sudah besar, harganya 3.250. Indukannya kepala hitam, anakannya bagus. Oke, mohon maaf lur, agak flu ya ini, capean mungkin. Oke, ini udah laku, yang ini bapak dan anak juga, tebal juga, 2.800. Anaknya betina, ini 2.200. Ini hamil juga. Terus ini bakalan ada 17-an lah, 17.1.700. Ini PE juga, bakalan PE. Misal teman-teman minat, ini kisaran 2.700-an. Ini usianya masih muda, PE-nya bagus. Ini jawa randul juga, jawa randul ini perkiraan juga hamil. Terus yang ini jawa randul harganya 2 juta dara siap kawin. Yang ini juga sudah laku siap kirim 2.500 PE bisa nego. Nah ini udah laku, alhamdulillah ini sudah mulai mau makan ya. Sebelumnya ini langsung makannya menurun, bagus banget ini. Nah ini kembar PE, ketipnya 77, yang ini masih sekitaran 70-an. Yang ini 3 jutaan, 3 juta 100-an lah. Ketipnya sudah 77. Bagus juga. Bener lagi siap kawin. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Ini juga hanya juga sama. Nah, yang ini udah laku. Nah yang ini pejantan saya yang baru saya dapatkan, insya Allah nanti akan saya jadikan pejantan, insya Allah juga jadi maskot kandang sini ya lur, jadi maskot kandang sini. Ini usianya masih kisaran 7 bulanan, kisaran 7 bulan. Pokoknya 7 bulan lah, enggak nyampe lah kalau 8 bulan lebih. Ini 7 bulan, tinggi badannya sudah 80 cm. Ini merah. Ini PE ya. PE. Posturnya juga bagus, warnanya juga suka saya. Warnanya juga suka. Sementara ini tidak dijual dulu ya, Lur ya. Nanti misal teman-teman mau beli indukan yang sudah dikawinkan dengan pacak ini, kan bisa saya jual. Yang siapan untuk breeding ya, jadi nggak perlu dikawinkan lagi. Insya Allah ini saya besarkan terlebih dahulu, dan ini menurut saya juga sudah bagus, telinganya juga sudah bagus. Tuh. Panjang juga ini, kakinya cukup besar. Nah,
Nah ini untuk anakannya tadi. Betina apa ya? Nah ini kupingnya api. Ditutupi mas, kademen mas. Kademen. Nah, ini betina semua, Jawa Randul. Jawa Randul betina semua. Telinganya bagus ini. Ini pacaknya karena bagus. Nah ini telinganya bagus, pasungnya orang bagus. Yang ini pasungnya bagus. Pacaknya ini bagus. Betinanya kayak ini. Jawa Randu. Nah, warnanya juga merah. Karena dulu saya tahu pacaknya itu juga merah. Anaknya juga merah kayak gini. Nah, yang di atas sana Bligoran jumbo-jumbo. Jumbo-jumbo semuanya. Jumbo besar itu hamil tuh. Nah, itu. Itu hamil tuh. Kan hamil. Kan hamil. Harganya ya 3 jutaan lah. Juga ada yang hamil banyak-banyak. Banyak banget yang ini sudah dikawinkan juga. Harganya ya kisaran 3 jutaan yang kalau yang di sini ya. Itu ada 2.600.000. Yang ini 2.600.000, ini hamil muda juga. 2.700.000 ding. 2.700.000. Yang itu juga prediksi hamil. Nah itu ini harganya 3 juta bisa nego ya dikit-dikit ya. Pokoknya teman-teman misal dekat-dekat sini bisa berkunjung terlebih dahulu ke kandang saya di Desa Dalan, Kecamatan Balong, Kabupaten Purworejo. Untuk yang ini spesial saya campur dengan menggunakan kacang hijau saja yang dicampur dengan air. Selain itu juga ada ramban juga yang saya kasihkan nanti. Hai, nyeneng nih warnanya merah-merah. Kademen mas. Nah ini nanti kalau sudah agak bisa berdiri langsung disandingkan ke putingnya betina ya, karena agar bisa langsung minum air susu kambing betinanya dan kambing tersebut langsung seger, pokoknya bisa langsung kuat kayak gitu. Itu anaknya. Oke teman-teman, sekian saja video vlog pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah semangat teman-teman, dan juga hiburan yang penting ya, hiburan bagi teman-teman di sela-sela istirahat teman-teman bisa nonton video-video kambing dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.